Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratih TV. Bagaimana puasa Anda hari ini? Semoga lancar-lancar ya. Senang sekali saya Tata dan juga hari ini saya ditemani oleh Chef Rico dari Malindo Corner yang ada di Jalan S. Parman atau depan SMP 3 Kebumen. Nah, seperti biasa kita masih ada acara sedap, sajian enak dan mantap. Nah, kali ini Tata ditemani oleh Chef Rico mau memberikan informasi seputar makanan ya, Chef ya. Makanan, nah, betul, ini kita sore ini mau masak apa ini, Chef? Kita mau bikin untuk acara buat pembuka mulutnya aja. Iya. Oh, ini pembuka mulut iya, ya? Iya, pembuka mulut. Jadi ada tape crispy. Tape crispy nanti itu untuk cemilan, jadi itu tapenya itu udah manis, terus ada sepetnya, tapi yang enggak itu udah crispy-nya. Oke, baik. Dan di sini sudah ada bahan-bahannya sudah yang Chef Rico persiapkan nih. Untuk nanti kita masak bersama-sama ya, Chef. Ya. Oke, mungkin bisa disebutkan dulu untuk bahan-bahannya. Oke, bahannya ini ada tape. Tape crispy yang udah ditutup pakai kulit lumpia. Oke. Oh, ini dalamnya tape berarti ya. Oke, baik. Terus di sini ada keju. Ada keju dan susu. Ada dan susu. Di sini ada dolmen untuk garnisnya. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, Chef. Kayaknya kita pemirsa juga udah penasaran. Gimana sih caranya bikin tape crispy? Ini menu andalan di Malindo Corner. Menu andalan saat ini lagi booming. Oke, baik. Ya, penasaran kan? Langsung aja deh, Chef. Kita langsung masak tape crispy. Tape crispy Malindo Corner. Oke. Langkah pertama apa nih, Chef? Ini panasin minyaknya dulu. Oke. Ini untuk minyaknya ini sekitar kurang lebih 90 sampai dengan 100 derajat. Oke, berarti harus panas banget ya? Iya, jadi nggak usah terlalu lama nanti gorengnya karena dalamnya aja udah matang. Kalau dia kelamaan, nanti proses dari kebanyakan minyaknya. Iya. Oke, baik. Terus untuk apinya pakai api sedang. Api yang besar. Api yang besar. Nggak apa-apa. Oke. Hanya aja nanti pada saat dimasukin tapenya ini ke dalam minyak panas, ini nggak perlu makan waktu lama. Hanya 2 menit aja. Iya. Nah, ini mungkin kalau yang di rumah punya tape ya, Chef ya. Betul. Ini tape yang digunakan sebenarnya tape apa sih, Chef? Tape peyem. Tape peyem. Tape singkong itu yang digunakan. Dan nanti itu kita buang seratnya, jadi benar-benar jadi cuma dagingnya aja. Lalu kita olah, kita tambahkan beberapa bumbu andalannya kita semua. Iya, ini bumbu andalan berarti rahasia ya, Chef? Adalah. Nanti kalau misalnya dibocorin, nanti pada nggak kemalin dong. Ya? Tapi nanti bisa kok, bisa. Iya, bisa ya, oke. Nah, ini kita sambil menunggu minyak panas. Iya. Berapa lama sih, Chef, kira-kira untuk masak tape crispy? Masak ini hanya makan waktu sekitar 3 menit aja. Iya, sekitar 3 menit. Iya, cepet ya. Nanti kita juga di di plating ditabur dengan keju seperti itu. Oke, baik. Oke, ya, sudah panas? Belum. Ya, kita sambil menunggu pemirsa. Nah, ini saat ini Tata sedang berada di Malindo Corner. Ini tempat nongkrongnya anak-anak Kebumen ya, Chef ya. Yang ngehit. Ngehit. Selain tempatnya yang enak, terus kemudian masakannya juga enak-enak nih. Apalagi Chef Rico yang masak ya. Nah, ini dia. Salah satu menu andalan yang memang banyak dipesan nih, Chef, kalau bulan puasa. Banyak dipesan untuk saat ini, banyak yang dipesan. Karena mengingat bulan puasa itu banyak orang pasti membutuhkan yang manis-manis. Iya, kayak saya, Chef. Betul, kayak mbaknya. Jadi kebetulan yang manis-manis, jadi kita buat ini, tape ini kita buat yang lebih manis sesuai dengan lidahnya orang Kebumen yang suka yang manis. Iya, nah ini biasanya kan kalau orang tuh males masak tape kan karena kecut. Betul, kayak gitu ya, Chef. Ya. Nah, ini ada tips nggak sih ada biar ngolah tape ini biar nggak rasanya masih enak, manis dan sebagainya? Oke, pilih tape. Tapenya itu kan tape ada yang dalu ya, sampai dia agak lembek. Nah, itu tape itu nggak perlu lama-lama. Proses penyimpanannya pun juga jangan terlalu seringan simpan di luar. Karena kalau seandainya penyimpan di luar, nanti akan adanya zat asam. Itu yang bikin rasanya jadi, ini? Betul. Jadi adanya agak pucat. Kalau ini taruh disimpan di lemari es aja juga. Iya. Nah, ini ada sedikit tips pemirsa dari Chef Rico. Memang jangan terlalu lama menyimpan di luar. Di luar. Iya. Jadi nanti rasanya jadi kurang kecut ya. Kurang manis kayak saya. Oke. Nah, sudah panas. Bisa langsung kita goreng ya. Seperti itu. Nah.
Ini gorengnya nggak harus pakai panci kalau pemirsa Raden TV. Iya, pakai wajan juga. Pakai wajan juga boleh. Ini kalau gorengnya memang harus semua bagian masuk semua ke minyak, harus kerendam langsung. Jadi harus kerendam semua nanti. Dari tape ini nanti dia akan keangkat ke atas, terus sampai dengan warnanya itu nanti merah keemasan. Keemasan gitu ya, itu tandanya udah mateng ya, Chef. Betul. Ya. Iya, nah. Oke, sambil menunggu ini. Sambil menunggu kita bikin untuk olahan platingannya. Iya, oke, baik. Jadi ini ada keju. Keju, nah siapa sih nggak suka keju ya, Chef ya? Nah, ini kejunya digunakan keju apa nih, Chef? Ini keju cheddar biasa. Oh, keju cheddar biasa. Keju cheddar biasa. Lalu ini ada susu kental manis. Susu kental manis. Yang coklat. Ini Chef Rico pakai susu kental manis coklat. Coklat. Ya. Kalau misalnya pakai yang vanilla boleh nggak, Chef? Boleh, bisa. Iya. Nih, sambil menunggu tape crispy. Tape crispy-nya matang. Ini dari baunya pemirsa udah seger gitu ya. Kan karena bau tape itu khas ya, Chef, khas ya. Khas betul. Oke. Okay. Jadi ini pun juga udah mengandung dari kalsiumnya, anak. Ada campuran susunya juga di tapenya. Iya. Oh, jadi ini ada bumbunya. Tambahan-tambahan bumbunya susu. Satu bumbu rahasia sudah. Oke. Okay. Tapi sudah dimasakkan oleh Chef Rico di pemirsa. Lumayan kan ya. Jadi yang punya tape langsung dikasih campuran susu. Atau kalau enggak nyoba dulu ke sini ya, Chef ya. Nyoba bisa nyoba dulu. Terus nanti dikira-kira ini bumbunya apa sih gitu. Iya, ya. Salah satunya susu tadi ya. Chef Rico udah bocorin nih. Gorengnya berapa lama ini, Chef? Ini hanya sebentar aja. Oke, baik. Nah, ini prosesnya, pemirsa, untuk membuat tape crispy. Ini dibilang crispy karena luarnya ini pakai ini ya, Chef, kulit ya? Lumpia. Kulit lumpia, ya. Kulit lumpia. Tidak. Nah, sampai warnanya merah keemasan. Oke, baik, ya. Nah, jadi ini cocok banget untuk menu buka puasa, terus menu untuk nongkrong, jadi cocok banget. Iya. Nah, ini pemirsa boleh coba juga di rumah, mumpung kita lagi masak bareng nih, yang punya tape silahkan dicek, biasanya di kulkas banyak nih puasa-puasa bikin makanan-makanan yang ringan buat sajian keluarga seperti itu. Nah, ini dia. Sudah matang. Dari baunya pemirsa, udah enak banget. Ini untuk menu tape crispy udah lama, Chef, di Malindo Corner? Baru ini, ini baru, jadi begitu kita keluarkan ini menu tape crispy-nya, langsung banyak peminat. Banyak peminatnya, iya. Jadi laris manis juga laris ya, Chef, manis. Ya. Alhamdulillah. Nah, warnanya sudah kecoklatan, terus udah kering seperti itu. Wow. Enak banget nih kayaknya. Nah, langsung kita sajikan. Kita plating. Ini kenapa pakai tisu, jadi biar minyaknya tiris, cepat tiris. Oke, baik. Nah, ini emang semua apa namanya hal-hal yang digoreng seperti itu, makanan goreng harus pakai tisu apa gimana, Chef? Iya, kalau bisa pakai tisu, jadi biar lebih cepat meresapnya. Iya, iya. Apalagi kalau nggak sabar ya, Chef, makanya kita makan minyak ya. Betul. Nah, oke, kita taburin susu lagi. Dikasih susu lagi. Kemudian tambahkan daun mint. Wah, aduh, nggak sabar nih nyoba. Oke, sudah cukup. Ini kalau bisa ditaburin keju lagi boleh ya, Chef, sesuai selera ya. Sesuai dengan selera. Okay. Atau mau tambahkan gula halus, itu biar lebih mencantik lagi untuk tampilannya. Oke, okay. Jadi ini selera masing-masing kalau misalnya mau ditambahin apa aja. Nah, betul. Ini tata angkat, waduh, ini mungkin biar pemirsa bisa lihat ada tape crispy ala Malindo Corner, ala Chef Rico seperti itu ya. Nah, ini baru menu pertama, Chef.
menu pertama. Iya, nanti kita akan masak lagi ya, Chef. Baik, ya. Menu siap. Selanjutnya apa nih, Chef? Mungkin boleh bocorin dulu. Untuk menu selanjutnya itu dari nanti ada keju apa cheese french fries. Cheese french fries. Aduh, pokoknya kalau yang cheese biasanya banyak yang suka nih, Chef, iya, ya. Betul. Nah, ini sembari kita menyiapkan untuk menu selanjutnya, pemirsa tetap di Sedap, sajian enak dan mantap.